Kak. Kak. Sebisan. Haus gua. Lu sengaja ya? Biar lu ngotak-ngatik ini gue ya? Gua mah jujur main catur. Gua apalin dulu nih. Lu ingetin dulu apaan deh. Apaan lu minum apaan? Air putih aja biasa. Kan gua ada gelas di sini, gelas kebesaran gua. Udah, ntar. Lesana aja nih. Bisa-bisa anak. Iya, pakai es enggak? Sedikit. Jap. Skak nih, buruan. Skak. Mas beli, Mas. Skak. Bang ini. Skak. Bang. Bang, Mas mau beli, Mas. Bang. Mas beli, Mas. Bang. Minum apa nih? Jeruk. Anggur dong, Mang. Wah, boleh. Nutrisari anggur. Ini siapa yang nerusin? Dedek, terusin deh, Dek. Terusin deh. Hah? Yah. Ya, masa lawan anak kecil? Aduh. Kelarin deh, kelarin. Skak. Oke. Skak. Jar, jap. Kok gue dua langkah mati, Jap? Kelar. Tahu gak? Anak kos lu. Ya, anak kos gue. Iya. Tahu gak dia siapa? Gak tahu, yang penting. Persen dari gue lagi keadaan unggul lawan si Japra. Iya, lu unggul. Tapi lawan dia lu gak mungkin unggul. Kenapa? GMW. GMW itu apaan? Grandmaster Wanita. Serius. Tanya aja. Kok bisa, Mbak? Emang main catur dari umur berapa? Umur main catur dari umur 9 tahun. 9 tahun. Sekarang? Sekarang 23 tahun. Tapi dapat grandmasternya 16 tahun 2 bulan. Buset, 7. Termuda. 7. Yang kemarin lawan Dewa Kipas kalah? Kalah. Iren waktu itu 17 ya deh waktu itu Iren ya? Kak Iren 16 tahun 16 7 bulan. Ya? Beda berapa bulan? Beda 5 bulan. Lebih muda, siapa namanya? Medina Wardah Aulia. Alamat email ada? Alamat dia punya Instagram, email apalagi deh, WhatsApp, Facebook punya kan? Punya. Di share nggak ke sini ke saya? Nantilah. Nah, terus apa namanya? Kok bisa sih jadi milih catur gitu Medina? Awalnya nggak jelas ya. Gak usah takut, cuma ibu kosnya mah, biarin aja. Gak galak kok ibu kosnya. Gak galak ibu kosnya. Awalnya karena suka Barbie. Iya. Hubungannya Barbie sama catur gimana? Kan kalau catur ada rajanya nih, ada menterinya. Terus kalau Barbie ada rajanya juga, si ada Ken itu. Ratunya, ada pasukannya. Jadi awalnya karena itu. Makasih, Bang. Sama. Jatuh. Aduh, udah berapa lama jualan, Bang? Makasih. Baru 17 tahun. Kok yang gua enggak ada warnanya, cuy? Ya, nah, itu hubungannya tadi gimana? Ada emang di Barbie ada rajanya? Ada pangerannya lah, pangeran, putri, pasukannya. Nah, gitu. Itu suka Barbie umur? Umur 9 tahun. Terus umur 9 kata tahun. Ayah, mau sekalian belajar nggak biar bisa beli Barbie yang banyak, bisa jajan yang banyak, sama jalan-jalan gratis. Hubungannya catur sama jalan-jalan sama beli Barbie gimana? Kan kalau juara catur bisa beli Barbie yang banyak. Iya ya? Iya. Perasaan dulu waktu saya juara di kecamatan, hadiahnya cuma satu ekor ayam. Mungkin level lo kudu naik kabupaten abis itu, Kang. Iya. Sampai kabupaten nggak? Enggak, di kecamatan juga kalah babak kedua. Itu. Nah, terus itu benar-benar langsung minat ke catur gitu? Waktu itu ikut. Terus 2 tahun, kemudian langsung juara dunia antar pelajar. Antar pelajar di? Di waktu itu Singapura. Umur 11 tahun udah ke Singapura? Iya. Gua keluar negeri umur 27.
Iya, 11 tahun tuh tahun berapa? Ya 2007 deh? Aku udah keluar negeri dari umur 10 tahun. Enggak takut gitu naik pesawat? Enggak. Oh. Alhamdulillah enggak. Nah, terus kalau catur tuh berarti kalau di catur itu kan nah langsung tadi 9 tahun ikut 2006 tuh ikut mulai suka catur. Ya. Terus kan di catur tuh ada apa gelar-gelar gitu, norma segala macam tuh. Nah, terus dari 2006 itu mendapatkan norma pertama. Nah, kalau ini kalau gua enggak salah nih, gua tadi barusan googling. Hmm. Ada kan levelnya ada level nasional dulu tuh. Iya, betul. Nah, itu umur berapa? Kan kalau di catur ada 5 tingkatan gelar. Mm-hmm. Yang pertama itu master percasi, mm-hmm. master nasional, master fide, itu udah internasional, master internasional sama grandmaster wanita. Mm-hmm. Nah, waktu aku dapetin master percasi, aku 2007 dapetinnya. 2007 jadi berarti setahun main catur langsung dapat master percasi. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Ah. Terus aku enggak sempat dapetin master nasional, tapi langsung dapetin master fide, gelar internasional karena itu waktu berapa? Itu aku juara ASEAN. Itu tahun? Tahun 2009. Oh, jadi boleh tuh long up satu norma? Boleh, boleh. Karena levelnya nasional itu? Iya. 2009 berarti umur 12 tahun tuh. Umur 12 itu tahun. Udah dapat master FIDE, terus? Terus 2011 aku dapetin master internasionalnya, dan 2013 dapetin norma grandmasternya. 2013 norma grandmaster, wih cepet ya. Hah? 7 cepet. Tahun lumayan cepat sih. 7 tahun itu lumayan cepat. Itu apa namanya kalau, apa namanya? Ipan. Angka-angka dalam catur tuh yang Elo. Buat ranking. Elo rating. Yang suka nyanyi itu kan Elo. Iya benar. Gue jadi lupa lagunya Elo. Lupa. Nah itu Elo ratingnya ketika masuk itu masih nol kan pasti ya hitungannya. Iya waktu pas awal pertama kali dapat rating internasional itu masih 1800. Internasional itu 2009 itu. 2009 baru dapat rating internasional. Itu 1800. 1800. Oh terus naik ke master internasional tuh. Naik pemasar internasional berarti minimal ratingnya 2200. Itu tahun 2011. Terus 2000 tadi berapa 2013? 2300 sudah grandmaster wanita. Itu enggak ada apa namanya? Enggak ada kesamaan gitu wanita sama laki-laki gitu. Jadi kan apa grandmaster wanita itu elo-nya lebih rendah dari laki-laki atau gimana? Iya, kalau grandmaster wanita minimal elo-nya lebih rendah daripada laki-laki. Jadi kayak aku sekarang kan grandmaster wanita, di wanitanya udah tertinggi. Tapi di prianya, di putranya, aku juga punya gelar, namanya master internasional. Jadi aku punya gelar wanitanya tertinggi dan di putranya itu master internasional putra. Itu berapa? Apa namanya, master internasional itu dapatnya berapa? Harus ratingnya minimal 2400. 2400? Iya, 2400. Gua kalau di chess.com kayaknya nyampe deh segitu. Lu? 240. 240. Iya. 240. 240. Itu buat jajan di sini. Enggak bisa juga mahal di sini. Nah, jadi kalau udah master internasional itu udah boleh berantem ya. Bertanding, Kang, bertanding. Apa? Bertanding. Ya itulah maksudnya. Berantem maksud... nanti kalah dong. Nah, kok kalah? Kan dia kecil. Perempuan sama putra. Tapi bentar. Kalau berarti kan kalau kecil, ya ngomong-ngomong kecil ya. Berarti kalau waktu dulu dapat gelar juara tuh pasti kalau di foto yang paling kecil. Selalu yang paling kecil enggak? Maksudnya? Waktu dulu, waktu umur 9, 11 itu ketika main catur dapat gelar tuh selalu yang paling kecil nggak? Bukannya body shaming nih, maksudnya yang lain udah lebih tua berapa tahun gitu? Iya, kalau sampai Women Fide Master mainnya masih kelompok umur. Tapi kalau di saat udah Women International Master mainnya udah dicampur, udah nggak ada batasan usia gitu. Jadi kalau bertanding sama pecatur pria tuh sering? Sering. Untuk dapetin Master International Putra kan harus bertandingnya sama putranya. Jadi harus main di kategori putra. Rekornya bagus tuh? Alhamdulillah, bisa dapat kan berarti alhamdulillah ya. Tinggal lumayan lah. Kamu ngumpulin buat GM kan berarti? Iya, lagi ngejar buat Grandmaster Putra. Itu berapa elo lagi? Elo-nya 1.500-an lagi. 2.600 ya? 2.500? 2.500. Berarti sekarang 2.300-an, 2.350-an? Iya, 2.300-an berarti salah, maksudnya 150 lagi. 150 lagi. Pakai yang saya aja 240, ada yang di chess.com. Bisa siapa tahu. Bisa match. Iya. Tak minum dulu lah. Takutnya haus. Minum. Lumayan kasihan nih. Tenang aja. Saya yang bayar nanti kalau untuk saya. Ini ya sama Akang. Ngutang ya. Iya, biasa. Kasbon. Besok boleh enggak pakai nama Kang Jalu aja, Kasbon? Enggak, harus ada sayanya di sini. Dan kebetulan saya tuh sering tiap hari di sini. Enggak lagi belum ada pekerjaan lagi kayak gini. Tukang yang malakin yang lewat-lewat.
Enak. Enak. Biasa dia. Ya tadi berarti itu grand apa namanya? Grandmaster untuk grandmaster. Kalau sekarang sendiri berarti Medina itu sama Iren beda berapa elo-nya? Kalau elo beda belasan doang sih sama Kak Iren. Tipis ya. Kalau Iren tuh 50 besar kan katanya ya, pecatur putri. Iya. Kalau Medina 100-an mungkin. Oh, berarti jarak antara 50 ke 100 tuh tipis-tipis ya? Iya. Oh, berarti ada kesempatan untuk ini dong. Iya, kalau Kak Iren sendiri kan memang aktif banget ya, sering banget pertandingan. Kalau aku karena masih kuliah S2 juga, jadinya pilih-pilih pertandingan gitu. Masih enggak terlalu sebanyak Kak Iren untuk bertanding-tanding. Tuh. Bukos itu contoh. Iya, dia rajin. Rajin. Bayar kosan lancar. Bayar kosan lancar, masih kuliah. Nah, kalau dari luar negeri ibu dibawain oleh-oleh. Iya. Makanya ntar lu kasih nomor gua. Iya. Gua di sini. Ini aja kasbon? Iya kan, kalau oleh-oleh mah enggak perlu kasbon. Catet ya, Dek, kasbon dia. Kasbon. Iya. Tapi hebat juga berarti ya, ketika udah membagi apa namanya, membagi konsentrasi masih bisa tetap kayak gitu. Setahun itu bertanding berapa kali biasanya? Setahun bertanding kalau internasional ya mungkin 5 atau 6. Tapi karena kan setiap pertandingan itu prepare-nya itu berbulan-bulan gitu. Jadi benar-benar prepare untuk satu pertandingan berbulan-bulan, terus dibarengin sama kegiatan lain, kuliah juga kan S2, makanya pertandingannya nggak sebanyak Kak Iren. Kalau Kak Iren kan udah selesai kuliah kan, jadinya lebih banyak lah bisa untuk bertanding waktunya. Kalau pandemi gini berarti terakhir Medina tampil di mana? Aku terakhir tampil di SEA Games sama kejuaraan Asia. Itu tahun berapa? 2019. Itu aku juara di kejuaraan Asia itu dan menjadi wakil Asia untuk kejuaraan dunia nanti. Tahun berapa jadinya tuh di? Kejuaraan dunianya tahun 2021 ini. Offline atau online kayaknya. Online. Karena pandemi kan, jadi mungkin kemungkinannya bisa online. Harusnya sih di Sochi, Rusia. Oh, dari Asia berapa? Dari Asia 2 orang. Medina. Aku sama ada satu lagi Dinara Saduakasova. Itu jadi dari mana tuh? Dari Kazakhstan. Jadi kan untuk lolos kejuaraan dunia itu ada 2 tiket dari Asia, yaitu ASEAN Continental sama ASEAN Zone. Nah, kalau Dinara juara yang ASEAN Continental, aku yang juara ASEAN Zone gitu. Oh, yang lain-lain tuh kayak siapa? Yang Iren, Chelsea gitu enggak diajak? Kalau waktu pas pertandingan ikut juga sama ikut, tapi waktu itu aku yang juara gitu. Kalau Kak Iren mungkin kalau lolos kejuaraan dunianya karena ratingnya. Oh, jadi ada tiket karena rating. Ada tiket yang karena turnamen ya? Iya, tapi yang rating ini emang baru sih, peraturan baru. Kalau yang di sini, di sini aja kalau mau seru ngobrol nih, enak, empuk. Ya udah, ini catur ntar aja tandingnya ya. Iya. Ini duduk, cobain, ini nyaman banget nih. Udah bisa didudukin nih? Bisa dong. Monggo. Minumnya apa ntar di situ? Dapat free air putih. Warna anu. Ini enggak ditagih kan ke gua? Enggak, kalau ini enggak free. Oh, lu baik banget sih. Iya. Giliran ada Medina. Kok tumben sih, Bang? Lu statusnya apa sih sekarang? Apa? Status? Status saya jomblo. Giliran ada anak ibu kos aja status. Tadi ngomong sampai mana? Oh iya. Berarti kan kalau eventnya offline nih ya, dalam arti ya online ya berarti online. Ya. Berarti udah enggak pernah tanding-tanding lagi sepanjang 2020 kemarin. Iya, sepanjang 2020 tandingnya online, kayak kemarin kita olimpiade online, terus kejuaraan Asia juga online. Jadi semuanya online. Oh, nah selama berarti kan katanya kalau normalnya berapa? 5 sampai 6 kali tanding tuh setahun. Iya. 2020 berapa kali tanding? Cuman 2 itu aja. Cuma 2 di bulan apa sama apa? Di bulan Oktober sama November. Oh, berarti dari Maret pandemi sampai September ngapain aja Medina? Aku tetap prepare untuk kejuaraan dunia. Jadi kan 2019 aku udah juara. Dan harusnya itu pertandingannya itu 2020. Tapi karena pandemi jadi diundur di 2021. Jadi lumayan sih ya, jadi lebih banyak waktu untuk preparation-nya gitu. Nah, selama preparation itu aktivitas di luar caturnya ngapain? Aktivitas di luar catur, aku kuliah, aku juga lagi bikin usaha-usaha sama baru mulai YouTube nih. Kalau YouTube mah, saya subscribernya udah banyak. 11. Yang penting ada, Kang.
Belajar dulu ya berarti. Apa? Belajar dulu aku. Saya dari influencernya, bukan buzzer yang gitu. Kalau tadi mau upload YouTube di sini aja, free wife. Nah ini, aduh, aduh. Wi-Fi, Wi-Fi. Iya kan, free. Ini istri artinya Japra. Mbak tadi lupa gue ngasih tahu. Ya, ganti kalau dulu. Tapi internet sini cepat lumayan. Makanya gue sering kesini. Oh karena gratis Wi-Fi. Gratis Wi-Fi dia salah. Kalau saya lebih update sendiri lah ilmunya. Jadi lupa tadi ngomong. Nah, kuliah emang kuliah ambil apa? Sekarang lagi S2 kebijakan publik di UI. Emang S1-nya lulus kapan? S1-nya lulus 2019, terus 2020 langsung daftar lagi. Tar. Ini menarik nih. 2019 lulus UI. Dari? Dari Administrasi Negara. Administrasi Negara tuh kalau nggak salah udah keluar dari FISIP ya sekarang. Iya, ya? Sekarang VIA. Oh, VIA. Lu update nggak, Bu Kos? Enggak, yang penting dia bayarnya lancar udah lah ya. Berarti, nah kan 2019 itu berarti skripsi kan? Iya, lagi skripsi. Bisa juara dunia itu bagi waktunya gimana gitu loh saya ngasih. Kan juara Asia apa? Juara Asia, game, juara ya, Asia. Itu. Iya. Bagi waktunya gimana sih? Jadi saya emang aja tesis nggak beres-beres. Jangan disamain Kang, beda. Ya kan makanya ini siapa tahu ada trips buat saya yang sudah berpengalaman seumurnya seperti ini dari yang lebih muda gitu. Jadi emang waktu itu waktunya deket-deketan banget ya. Tapi aku selalu kalau misalkan itu prioritasin event yang terdekat. Jadi misalkan kayak pas waktu itu kan jadi Maret pertengahan itu ngumpulin bab 1-3 ya. Terus aku ngumpulin dulu, fokus ke situ dulu, abis itu setelah itu baru fokus ke latihan. Jadi pas latihan benar-benar udah fokus, nggak kepikiran sama skripsinya kan. Nah pas fokus, pas kejuaraan jadinya pertandingannya juga maksimal gitu. Nah di situ langsung juara. Nah itu kan 1-3, terus 4-5-6 nya? Nah 4-5-6 nya skripsi itu sampai bab berapa sih? 4-5-6 tergantung fakultasnya. Iya, 6 itu. Daftar pustaka. Kalau gue bikin daftar pustaka dulu biasanya, soalnya yang paling gampang. Nah, 4-5-nya tuh habis kejuaraan berarti diselesaikan. Habis kejuaraan. Kok bisa gitu loh? Kan ya, maksudnya urusin kebijakan publik ya. Terus urusin ya negara lah, catur kan kayak negara ada raja segala macam itu. Kok bisa bagi waktunya itu? Apakah di tengah-tengah ujian nulis bab 4 bab 5 gitu atau gimana buat cari, jadi cari hiburannya tuh dengan main skripsi gitu gimana? Enggak sih, aku udah bikin jadwalnya gitu. Jadi aku udah lihat misalkan jadwal ngumpulin skripsinya tuh tanggal berapa, bulan apa, terus pertandingannya tanggal berapa, bulan apa. Berarti dari sebelum-sebelumnya udah dicicil mulai latihan sama mulai ngerjain skripsinya kayak gitu. Berarti enggak main kemana-mana dong selama itu ya? Iya, mainnya sama teman-teman aja. Teman-teman misalkan lagi skripsian sambil main atau lagi latihan sambil temennya main sama teman. Temannya itu namanya pion, gajah, benteng ya. Itu. Iya, sambil bicara ya. Ini aku pengen main dong gitu. Ini tapi enggak bisa main. Ini C3 ke C berapa gitu ngomongnya kayak gitu ya. Kayak gitu kayaknya. Waduh, tapi luar biasa sih kalau menurut gua. Nah, terus tadi juga mau ke YouTube juga nih. YouTube-nya mau tema apaan? Temanya lebih ke edukasi sama hiburan. Edukasinya tentang gimana sih catur. Terus banyak kan yang kayak nanya nih, misalkan kalau aku lagi buka question di Instagram, Kak gimana cara pilih opening, Kak gimana cara apa naikin rating, kayak gitu. Jadi mungkin edukasinya lebih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyain ke aku gitu. Itu pernah main catur 3 langkah mati gitu nggak yang dapat hadiah rokok? Nggak pernah. Rata-rata kalau udah apa profesional apalagi jarang banget itu nggak pernah terjadi gitu. Oh ya kirain kan suka. Tapi kemarin kan lihat tuh ini barusan juga nih lawan berapa orang tuh pernah? Oh kalau simultan pernah. Berapa lawan berapa? Lawan 650 pelajar. Itu nggak pusing? Enggak, waktu itu aku rekor dunia. Jadi simultan catur online melawan 650 pelajar. Ush. Waktu itu 12,5 jam pertandingannya. Itu menang berapa persen? Semua dari 650 yang dimenangi. Dari 650 yang kalah 2, draw 8, sisanya menang semua. Banyak. Banyak. Nah, gue pengen nanya yang 2 itu berarti kok bisa menang? Apakah karena udah exhausted atau emang jago yang sananya gitu sih? Waktu itu karena memang udah kecapean kayaknya waktu pas kalahnya itu pas udah mulai malam. Jadi udah jam 11 malaman itu baru kalah. Itu startnya dari jam berapa? Dari jam 10 pagi berarti ya? Dari jam 9-10 pagi terus selesainya jam 12:30 malam. Nah, kan kelihatan kan kayaknya
orang bilang ini catur olahraganya apa sih gitu lah. Tapi kan mikir tuh emang capek ya. Nah, kan mikir itu butuh konsentrasi kan ya, Medina. Itu olahraga apa sih yang dilakukan oleh Medina supaya bisa konsentrasi? Kalau aku olahraganya untuk menunjang fisik aja sih sebenarnya kalau catur kan. Aku lebih ke jogging sama berenang. Kalau aku emang suka banget berenang sih. Rekor dunia juga nggak? Enggak. Berenang nggak rekor kosan dunia. Kan ada kolam renang. Itu mah kalau banjir doang. Tapi itu rutin berarti yang jogging sama renang itu rutin ya? Iya, untuk sekarang karena berenang yang nggak bisa jadi jogging aja. Oh, lu menarik sih yang jogging. Tapi gue jadi lupa pertanyaan selanjutnya apa. Ntar dulu. Oh ya, nah gini ya. Ini kan udah mau Ramadan ya? Iya. Yeah. Balik kampung nggak lo ke Bukos? Enggak. Kan kita dilarang mudik ya Medina ya? Iya, rumah aja dilarang ya, mudik. Temenin ibu ya? Iya, boleh. Nah, ini kan kalau berkaitan sama Ramadan gini ya, ada nggak sih konstren sebagai seorang muslimah gitu ya, ketika tanding catur internasional? Ada konsen. Apa tuh? Karena kan kalau catur tuh perlu konsentrasi, perlu fokus. Jadi kalau misalkan lagi puasa, mungkin ada beberapa faktor yang bisa menurunkan fokus sama konsentrasi. Tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah terlatih kan jadinya gitu. Jadi pernah tuh waktu ada pertandingan pas barengan sama Ramadan? Pernah. Pertandingan internasional? Pernah, iya. Cara adaptasinya seperti apa sih? Cara adaptasinya... ya maksudnya mempersiapkan dirinya kan pasti kalau apa namanya berpikir itu kan menguras ya. Tukang ganggu aja lagi ngomong. Ya kan kalau itu kan pasti menguras ya, menguras fisik lah kalau berpikir itu. Itu gimana sih kiat-kiatnya supaya tetap bisa fokus selama bulan Ramadan? Jadi yang pertama harus minum vitamin sama biasalah sebelum pertandingan itu kan harus latihan fisiknya juga gitu. Dan pas lagi sahurnya harus lebih banyak makannya, jadinya lebih punya energi gitu. Saya kalau sahur banyak makan jadi tidur. Iya. Kan tidur dulu, habis itu baru pertandingan. Nah itu kira-kira yang pas Ramadan yang paling diingat pertanding di mana sih? Waktu itu di Malaysia apa? Ah kalau Malaysia masih dekat. Pernah nggak yang tanding di Eropa atau di mana gitu ketika musim panas gitu, ketika puasanya lebih dari 16 jam, pernah nggak Medina? Pernah sih, tapi waktu itu karena masih kecil banget ya, waktu masih umur 10 tahunan, kata mama sama ayah, ya udah kamu di sana nggak usah puasa dulu, tapi nanti di Indonesia gantiin. Jadi aku pernah tuh gantiin sampai 30 hari, karena waktu itu pertandingan. Kalau di sana kan sampai 14 jam, 16 jam ya. Jadi lebih dari 16 jam malah kalau iya, puasanya. Dan waktu itu aku masih 10 tahunan, jadi mungkin mama sama ayah banyak pertimbangannya. Jadi kata mama sama ayah, udah yang penting diganti 30 hari itu. Nah, satu lagi sih yang saya suka jadi pertanyaan ya. Catur itu kalau kompetisi resmi itu berapa menit sih yang jam cetak-cetok-cetak-cetoknya itu satu pecatur? Jadi kalau catur tuh ada 3 kategori. Yang pertama itu catur standar. Satu standar ini yang paling lama, jadi bisa 6 jam, nah, ya, satu, 8 satu, jam. Itu berapa ininya? Timingnya. Timing berpikir satu jam 30 menit, 1 jam 30 menit, tapi setiap langkah ada tambahan 30 detik. Dan setiap setelah 40 langkah itu ada tambahan lagi 30 menit. Jadi enggak habis-habis tuh waktunya. Oke, berarti 1 jam 30 menit. Berarti kalau secara waktu normalnya mah sebenarnya 3 jam ya. Iya, 3 jam. Yang paling tinggi. Tapi terus, kan ada tambahan waktu setiap langkahnya 40 detik itu. Terus catur kilat? Catur kilat 5 menit. Yang satu lagi yang tengah-tengah? Repeat namanya 15 menit. 15 menit kalau enggak 10 menit timingnya. Ini saya mau nanya yang catur standar nih. Kan pasti permasalahannya adalah kita tuh ada apa namanya sholat wajib ya sesuai waktu-waktunya itu. Nah kalinya gimana sih dengan ketika ada kejadian ketika bertanding, berarti kan harus ada taruhlah yang paling gampang di skip itu kan zuhur ke asar lah ya. Yang paling itu gimana kiat-kiat Medina kalau di Indonesia sendiri kalau misalkan lagi waktu sholat kita diistirahatin dulu, jadi boleh istirahat untuk sholat dikasih waktu 10 menit. Tapi kalau misalkan lagi tanding di luar negeri, kalau misalkan kayak gitu, aku biasanya aku jamak sih sholatnya. 10 deh, 10. Paling cepat menang berapa langkah? Aku paling cepat menang 20 langkah. Oh, nggak ada yang di bawah 15 itu ya? Ada di bawah 15, tapi kebetulan kalau aku nggak pernah temuin. Gitu. Itu kan berarti sebenarnya orang yang lawan itu gengsi aja.
Gua yakin tuh lawan. Dilama-lamain ya, dilama-lamain. Ya langkahnya makin banyak. Gitu kayaknya sih, itu sih demikian. Jadi kan sebenarnya kalau kayak kemarin tuh yang fenomena Dewa Kipas itu yakin sebenarnya bisa kalah, bisa aja tuh dia lebih lama kan mainnya kalau maksain, tapi kayaknya udah kalah. Nah, kok bisa sih pecatur-pecatur itu apal gitu langkah-langkah yang kemarin dia lakuin? Kayak kemarin nih Medina bisa kemarin tanding lawan si Pulan gitu. Besoknya pulang ke rumah bisa ngulangin langkah-langkah itu bisa. Iya, karena kan setiap pertandingan kita pikirin kan setiap langkahnya, terus setiap mau melangkah kita pikirin ini lawannya nanti jalannya kemana, terus akibatnya kayak gimana, terus ada varian-variannya. Jadi kenapa kita bisa hafal, karena seharian pas kita tanding kita pikirannya benar-benar ke setiap langkahnya itu. Jadi pasti hafal. Kayak udah dipikirin, kayak pantesan pikirin pacar aja. Gitu akademiknya jalan itu ya, orang ngapal kemana. Tamu masih ada, udah beres-beres aja. Beresin catur dulu. Berantakan. Gua mau nantang Medina. Ya, berani emang. Yakin. Yakin lah gua menang. Medina kan WGM, Women Grandmaster. Gua juga WGM, Warung Grandmaster. Ya, lu kira. Siap. Iya, gampang. Pre, bukos, oh. Sini bukos. Nih, udah disiapin, ada jamnya. Wih, keren nih, keren. Bukos instastory ya. Yang mencet siapa duluan? Aku duluan. Oke. Okay. Kan masa jalan duluan. Gak perlu salaman, perlu salaman? Salaman dong. Oke. Okay. Mencet ya. Ini tiga. Tiga juga. Hey. Lima. Enam. Ayo Medina. Enam nih baru. Tujuh. Kecewa. Tos dulu sebagai gratis. Gratis ya? Gratis ngekos nih. Sampai gratis belum. Gratis ya benar di bawah 15 kan pasangnya. Belum semenit. Nah, waktunya. Iya kan, ini kan pakai bonus setiap berapa langkah benar tadi yang kata Medina bilang ada tambahan waktunya. Bonus 2 second, 2 second, 2 second. Asik, gratis kos. Gratis kos. Kecewa saya. Padahal gue udah nonton Queen's Gambit loh. Iya. Belajar Sicilia Way. Itu baru pembukaan Sicilia. Pembukaan tuh banyak. Ada pembukaan 1 sampai pembukaan 9. Itu mah. Itu lain. Beda. Itu lain. Lahiran itu ya. Oh iya. Itu iya pokoknya banyak lah. Ya bukan terbukti jago juga sih lawan gue. Karena gue aja yang lemah. Grandmaster. Iyalah. Level lu cuma. Kecamatannya lu kalah. Iya, kecamatan aja lu sama gua kalah. Tanda mah. Ya udah. Thank you ya udah mampir. Ya. Makasih ya. Makasih ya Medina buat udah ngasih kita pencerahan bahwa catur itu susah ternyata buat. Dan catur itu olahraga yang menarik, bukan yang membosankan. Ya emang iya. Kapan lagi coba kuda bisa jalan-jalan, El? Iya kan? Biasanya lurus doang. Iya, lu mau kemana sekarang? Bos. Mau ambil minum terus baru pulang ke kosan lah. Ya udah. Bawa aja, bawa aja. Gelasnya diambil. Ya udah nanti ambil ya, Kang. Ya. Kang lagi.
Abang. Kang, makasih ya masuk Kasbon. Makasih, Mas. Abang, gratis. Oke, dadah. Ini gua lanjutin nih. Ya lu bunuh aja ini.